Perkenalkan, nama saya Raffi Dwi Ramandika. Perkenalkan, nama saya Ismail Marzuki. Selamat siang, perkenalkan saya Umbu. Halo, perkenalkan, nama saya Fitra Andika, biasa dipanggil Andika. Perkenalkan, nama saya Chandra Santosa. Halo, nama saya Rangga Yogata, biasa dipanggil Rangga. Belum pasti, lu sih sibuk mulu. Lihat lu gimana? Oh, udah teleponan juga sama ibunya. Iya sih, ibunya baik juga. Aku belum kesana lagi. Kemarin sempat teleponan sama si bapak doang sih. Iya, enggak sih. Biasa, Komira sama orang tua. Soalnya kan mereka baik. Kan cukup lah. Kalau untuk dia punya dana, gua punya ide. Nah kan kenapa enggak gitu kan. Sharing, ntar kalau selesai sharing yang tentang usaha, baru sharing yang lain. Nah lu juga yang untung. Kan lu kamu inget gak? Waktu itu Buduku ya? Suruh kita ngisi materi di sana. Iya, waktu itu kan Buduku ngelarang kita buat ngebahas masalah itu. Tapi siapa sih itu yang waktu itu malah keceplosan buat ngomong? Aku lupa, cuman Buduku sempat mau ngomong dulu, ngobrol dulu sama kita, tapi kayaknya aku kepikiran. Aku pernah punya janji sama Dek Lastri. Dek Lastri itu ceweknya cantik sekali. Terus dia itu kayak di desa motor kemarin. Itu tuh kembang desa. Kok bisa hilang motor? Ya kan lu udah kunci stang gitu. Lihat. Terus lu nih, pasti lu punya kanan. Apa kanan lu? Iya. Ya udah. Nah itu. Berarti kamu juga sama kan? Kamu janji. Kamu juga janji. Ya, seru sih ngebikin skenario di kepala secara langsung. Terus udah itu, apa ya? Ya seru karena harus mikir semua dialog terus skenario. Dan di sini ketika casting sendiri gini saya harus bermonolog. Jadi seru juga main imajinasi gini. Ya lumayan. Gimana ya? Agak nervous ya, tapi enak sih sama pikiran udah bisa kayak tadi yang ngobrol sama insting sendiri. Ya alhamdulillah tahu lah, oh ternyata kayak gini. Rasanya sebenarnya awalnya deg-degan gitu kan, deg-degan karena nggak tahu ceritanya mau kayak gimana. Oke, kita mulai rangkum hal itu dan rasanya sekarang plong banget. Mukanya jangan sok-sok kayak gitu. Dan mau benar cerita, nggak tetap mukanya sama. Tetap mukanya sama. Gak, jangan mentang-mentang, jangan cari alasan kalau misalnya susah ngumpul. Apa? Kayaknya sih kosong. Kan aku juga kosong sih. Gimana emang? Ada rencana? Kalau kita agi dengan pisang aja. Iya. Terus kalau kita gitu lah. Boleh sih. Tapi kayak ada permasalahan pasti nggak sih kita kesana? Ya. Apakah kita cuma silaturahmi dan sebagainya doang? Sebenarnya silaturahmi aja. Iya. Ngobrol-ngobrol. Tapi ngerasa nggak sih kayak emang kaitannya baik lagi sama kakak? Kalau sendiri kan tadi kan tetap ada teman, tapi kan temennya bahasanya hayalan dan gitu kayak kita ngobrol, tapi ya dianya nggak nyangkut, tapi kita harus tetap mikir alurnya itu. Harus jawab apa gitu sih, tapi tetap enak bareng-bareng. Kalau aku bersyukur banget teman-teman juga langsung menjahit kelemahan gitu. Dan seru-seru banget ketika kesalahan terus teman kita nutupin kesalahan itu nutupin aja. Jadi kita jadi satu alur kan. Kalau casting yang aku rasain sih sebenarnya
Emang kalau sendiri emang ini susah sih ada titokannya, karena kita berusaha kayak kita ngobrol, imajinasi kita juga ikutan ngobrol tapi nggak ada suaranya. Tapi pas kumpul ketemu kayak gini nih sebenarnya asik, seru, ada lawan lainnya, ada lawan mainnya ngobrol. Tapi yang jadi tantangan tuh adalah ketika satu sama lain kan beda sama berdua nih, ada jalan utamanya, kayak sebenarnya sepertinya ceritanya, tapi kan kemudian kita mengembangkan sendiri masing-masing. Ya kayak kita masih berimajinasi masing-masing tapi saling menyangkut paut kan. Ya itu sih gimana ya, bingung sih. Iya sebenarnya iya, karena emang tidak apa namanya, belum ada apa namanya obrol yang disepakati bareng-bareng sih kayak gimana, tapi jadi kayak apa namanya spontanitas gitu sih, harus tetap mikir ikutin alurnya. Oh ya, gimana sih jadinya, gimana gitu sih. Langsung aja subscribe YouTube-nya Mas Johan Ekspresi di channelnya Mas Johan Ekspresi pastinya. Di sini like videonya dan tunggu aja video selanjutnya. Dan share ya. Ekspresi Johan Ekspresi. Oke. Dan jangan lupa buat kalian subscribe, like, share, and comment di YouTube Johan Ekspresi. Yeah.